Oke guys, balik lagi bersama aku di channel Bang Aseo. Kali ini kita main game baru, judulnya Legendary Master Idol guys ya. Ini game baru rilis teman-teman ya. Size-nya juga cuma sekitar 600-an MB lah ya. Kayaknya game-nya menarik sih guys ya. Dari tampilannya gue lihat tuh menarik, makanya gue pengen main guys ya. Ini gue loginnya pakai Google guys ya. Langsung aja kita coba mainnya. Apa ada gacanya atau enggak juga nih? Kita coba ya guys ya. Oke. Di sini, tadi ada sedikit story-nya gue skip ya. Jadi langsung ke ini aja guys ya. Langsung ke battle-nya aja. Judulnya emang Idol guys ya. Nah, ada story-story beginian guys ya. Apa begini ya. Jalan cerita lah. Keren loh. Battle-nya keren loh guys ya. Oke, kita ambil dulu hadiahnya nih ya. Lawan-lawan monyet dan juga babi liar sepertinya ya. Kita lawan dulu guys ya. Oke, lucu sih ini. Ada harimau anjir. The hell? Oh, mati harimaunya, cok. Oke, kita ambil lagi nih. Apa nih? Ulti kah? Apa nih? Oh, serangannya ya. Makan tuh. Mampus lu ya. Ambil. Oke, nice. Terus battle-nya gini doang gitu. Ya, ini game idol sih guys ya. Dari judulnya aja game idol kan. Di sini ada equipment sih gue liat ya. Nah, equipment kita pencet equip ya. Dah. Oke, ini juga nih ambilin ya. Tapi game kayak gini tuh santai sih guys ya. Hampir mirip kayak Mobile Legends Adventure lah. Gue pernah main juga sih. Ya mirip-mirip Mobile Legends Adventure cuy. Ini apa nih? Kita ambil dulu lah guys ya. Oh. Terus ada praregis gak ada gitu ya. Gue dari praregis loh main loh. Ah, cacat guys ya, nggak dikasih praregis ya. Oke, kita ambil dulu nih semua hadiahnya ya. Alright, ini juga nih attendance, lumayan nih ya. Ini apa sih, itu duit atau gemnya tuh guys? Duit apa gem itu? Oh enggak ya, gemnya yang ini ya guys ya. Ini apa namanya nih, purple jade ya. Kita ambil dulu nih, terus kita equip lagi kali ya. Armor, equip dong. Ini juga equip nih. Char gue baru, udah kah? Oh ini story-nya nih guys ya. Gila jadi warna. Wah ganti lo bajunya lo, keren anjir. Oke skill kita ambil. Skill equip. Oke. Apakah aku sudah bisa menggunakan skillnya? 3, 2, 1. Apa langsung kepake guys ya, coba ya. Oh iya langsung ditebas gitu guys. Wah game-game gini sih menarik sih menurut gue guys ya. Santai gamenya. Jadi gak terlalu terbebani harus ngapa-ngapain gitu guys ya. Santai aja gitu mainnya ya. Gacanya kira-kira gimana nih guys ya? Gua pengen gacha nih coy. Ini kayaknya koin ini guys ya. Crowd. Kita bisa naikin levelnya juga nih ya. Pakai apa nih? Silver coin ya. Terus ini gunanya apa nih? Gold bullion ini gunanya apa coy? Terus ini apa nih? Apa nih? Oh, ganti karakter ya. Enggak salah. Ceweknya nih guys ya. Gua baru punya satu char. Baru punya satu char nih. Ayo dong, gua mau draw nih. Pengen lihat gacanya guys ya. Oke, aksesoris, equip lah. Oke, ini kita naikin lagi guys ya. Striking power. Ya, kita naikin terus. Ini juga nih, max HP ya. Biar dia sedikit tanky. Anjir, HP-nya ternyata udah berkurang aja guys ya. Belum beruang anjir. Terus ini dia nge-battle terus gitu. Kalau misalnya darahnya habis gimana dong? Oke, gue belajar lagi nih. Skill baru nih, equip terus. Oh, seru sih guys. Game gini gue demen sih ya. Tapi ini nggak ada perintahnya gitu guys. Kalau mau Mobile Legends Adventure kan, kalau kita mau berhenti tuh bisa ya. Kalau ini tuh dia jalan terus tuh. Huh? Battle terus deh guys. Nggak peduli deh dengan dunianya. Yang penting dia duel terus. Tuh, HP gue udah penuh lagi sekarang. Harimau lawan harimaunya. Slebeo. Makan tuh. Oke, kita ambil crow-nya lagi guys ya. Kita naikin lagi coy. Naikin lagi. Oke, ini apa? Oh, ini gacanya nih guys ya. Oh, gacanya equipment. Char nggak bisa digaca berarti gitu. Char kagak bisa digaca gitu. Ini armor. Ini aksesoris. Ini skill. Sama dari forging stone ya. Wah, nggak ada gacha char guys. Berarti emang char kita cuma satu ini gitu. Nah, gue nggak tahu sih. Mungkin ya. Mungkin cuma satu ini. Terus kita nggak punya temen lagi. Dapetin temen nggak bisa gitu. Untuk ngebantuin. Kalau mau beli Legend Adventure kan banyak tuh guys ya. Bisa dapetin char baru, bisa ini, bisa itu. Kayaknya ini fokusnya ke satu char ini aja sih, si cewek ini sih guys ya, kayaknya ya. Gue naikin aja dulu tuh. Oke, kita ambil dulu hadiahnya ya. Ada emas ini ya.
ambil juga guys ya. Juga kita ambil jangan. Gila jadi baju merah coy, keren banget. Wah keren sih gamenya guys ya. Gue baru main beberapa saat aja tuh udah kayak, memang gamenya idle ya, idle dia ya, tapi seru loh guys. Oke, ini disuruh produce max lah, boleh lah max. Gue nggak tahu sih gunanya apa sih ya. Kita buat-buat aja lah guys ya, ikutin aja perintah gamenya guys. Nah ini maksudnya apa nih? Drug spirit, let's go drug spirit. Apa nih? Pet gitu kah? Nah iya bener. Begila keren banget istilah itu. Anjay. Cuman gue penasaran tuh kalau misalnya gue mati nih ya, kalau darah gue habis, terus gimana tuh? Nick gue gak bisa diganti anjir. Masa nick gue ini sih? Asena. Karena karakternya cewek guys ya. Kita gak bisa pilih karakter. Dari awal tuh udah ada karakternya Kian guys. Oke. Oke disuruh ngapain lagi kah ini? Cok. Promote all. Oh, kalau dia ada dupenya bisa dipromote guys ya. 3/4 yang gue bilang tadi ya. Bisa di enhance juga coy. Sama di reforge ya. Oh gitu. Untuk naikin enhancement levelnya guys ya. Sama increase power. Gila sih. Gigi banget anjir. Oh gila coy. Ini skill apa lagi? Oke pilih ini enhance. Enhance all. Oke. Gue mau naikin ininya gimana nih? Enhance kah? Gak bisa cok. Oh harus ada duplikatnya ya. Oke okay, oke okay. Guna duplikat berarti itu ya. Gila sih guys. Kita lihat animasinya lumayan juga loh guys ya. Tuh lihat tuh. Caranya gak perlu kita gerak-gerain. Dia memang idle pada dasarnya guys ya. Cuman kita kerjaannya nge-upgrade dia terus guys. Sampai dia tuh kuat banget gitu. Gue aja baru main beberapa saat udah level 20. Udah gitu BP gue udah 600 ribu anjir. Ya bagus sih gamenya guys ya, cuman ya idle begini doang untuk kalian yang santai aja emang ya. Nah ini boss nih kali ini ya. Udah stage 3/5 gue guys. Breakthrough ini apaan? Breakthrough apaan nih guys? Gue gak tau sih breakthrough apaan. Repeat, repeat. Repeat itu ulang artinya, kalau breakthrough ngelewatin mungkin ya. Lanjut gitu mungkin ya. Jadi kita bisa tentuin mau stay di sini atau kita mau lanjut stage. Mungkin gitu guys ya. Gue ini udah di mana? 3/5. Nah, ke 3/6 gimana? Ini yang penting rajin pencet sana sini sih guys ya. Mungkin ini kali ya. Nah, ini ngelanjut mungkin. Nah, tadi gua pilih kalau kita ganti itu berarti modenya kita tetap di satu stay di satu stage aja kali ya. Kalau gue kalahin mungkin gue pindah ke stage 3/6 nih mungkin ya. Coba gue lihat dulu guys ya. Ultinya nggak ada sih guys ya. Gue kalau ada animasi-animasi ulti gitu sih lebih keren sih harusnya ya. Bisa nggak nih? Setelah kuningnya itu penuh, gue lanjut ke stage 3/6 mungkin ya. Coba kita lihat ya. Oh nggak, kagak nih. Kagak, gue masih lawan si Red Tiger dan Bandit guys ya. Tuh masih. Oh iya lanjut guys, lanjut ya. Ternyata lanjut 3/6 ya. Oke. Jadi ya kalau kalian mau repeat di sini aja ya tinggal pencet ini guys ya. Tombol yang di atas ini ya. Ya udah. Oke lah guys ya. Mungkin segini aja gamenya dari Idle apa tadi judulnya guys? Idle Legend Adventure ya atau apa sih judulnya? Gue lupa anjir, coba gue cek ya.
Legendary Master Idol ya, Legendary Master Idol. Seru sih guys ya gamenya. Untuk santai lah ya. Gua demen sih kayak gini. Jadi kalau ada kerjaan pun bisa sambil santuy mainnya gitu ya. Thank you banget untuk kalian yang nonton guys ya. Gamenya juga enggak berat banget, cuman 500-an MB guys ya. Kode redeem enggak tahu ada apa kagak guys. Nanti gua cari-cari lah ya. Thank you yang udah nonton guys. Kita ketemu lagi next video. I love you semuanya. Bye bye.